Oke, squad, balik lagi di channel kita ya. Jadi kali ini kita akan nge-review salah satu makanan terlegend di Soe, yaitu martabak. Kenapa legend? Soalnya udah lama banget dan emang martabak pertama juga sih di sini. Nah, kita langsung aja ya. Lokasinya itu gampang banget ya, guys, di depan Hotel Sejati atau di sebelah Apotek Kimia Farma. Squad, uniknya martabak ini itu dia nggak dijual di gerobak-gerobak yang di pinggir jalan gitu loh, tapi dijualnya di dalam rumah makan itu. Jadi kalau kalian mau pesen, tinggal masuk aja, terus pesen deh. Nah, kalian bisa lihat ya, ini menu-menunya. Mereka nggak cuma jual martabak doang, tapi ada menu-menu lainnya juga. Terus martabaknya itu ada 3 jenis ya guys, ada martabak yang biasa, spesial, sama yang istimewa. Kalian tinggal pesan aja. Oke squad, kita lihat cara buatnya yuk. Mas, jualan martabaknya dari tahun berapa nih, Mas? 98 kalau saya. Iya, dari 98. Ini martabak, termasuk martabak pertama di Kota Soe. Nah, paket spesialnya, Mas, untuk martabak itu yang harga berapa, Mas? Rp35.40 ya, mantap. Tapi kita beli yang 25 ini. Terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Jam 5. Jam 5 sampai jam 11. Oke. Ya, matur nuwun, Mas. Review martabak yang tadi udah kita beli ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ada martabak telur ya, bukan martabak manis. Nah, ini kalian bisa lihat ya nih. Ini yang martabak biasa ya, bukan yang spesial. Tebalnya udah kayak gini banget. Nah, kalau kalian pesan yang spesial atau yang istimewa pasti lebih tebal lagi dari ini. Nah, kita coba aja ya sekarang. Oke, sekarang kita coba ya martabaknya. Ya. Nih, kalian bisa lihat. Kita makan ya. Rasanya tuh bumbunya kerasa banget ya. Gurih juga, terus gak terlalu kering juga gitu. Makan dulu ya guys. Oke squad, jadi kita udah selesai nge-review martabaknya tadi. Dan emang rasanya gak berubah dari dulu sama sekarang ya guys, tetap enak kok. Jadi kalian wajib banget cobain martabak itu ya guys. Oke squad, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching and goodbye.